luar biasa ya. Terus terang ada apa? Sempat menunggu lama mereka karena saya meluncur dari luar kota, tapi semangatnya masih tinggi sekali dan saya salut kepada teman-teman dari koordinator kecamatan maupun tim kabupaten koalisi yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Dan ternyata setiap individu dari tadi menyimak dengan baik apa yang kita sampaikan. Jadi itu adalah tanda yang sangat positif untuk pergerakan kita di etape terakhir lah dari perjuangan pilkada ini. Bulannya satu ya, munjungan akan menjadi bagian dari kita sebut Trisula itu ya. Jadi Trisulanya itu di paling barat ada Panggul, tengah Munjungan, timur Watu Limo. Nah ini sebenarnya akan ditarik, mereka akan saling terhubung. Kemudian masing-masing itu juga akan punya akses yang baik. Nah salah satu sentra aksesnya ada di Kampak salah satunya. Nah ini jadi jalur Kampak ke Dongko, Dongko Panggul, kemudian Kampak ke Munjungan, dan Kampak Watu Limo akan juga kita benahi. Benar-benar ini akan, karena Kampak itu sebenarnya daerah yang relatif jalurnya jalur datar, menghubungkan ke utara. Nah di selatan ini karena bergunung-gunung gitu ya, mungkin mereka bisa mengumpul semua di Kampak untuk jalur ke utara, atau perdagangan di selatan mereka bisa langsung jalan sendiri. Jadi harapannya Munjungan ini akan jadi bagian dari tombak, ujung tombak di Trisulanya itu tadi gitu. Jadi gambarannya Munjungan ini punya akses ke laut dan punya akses jalan yang baik.